Brownies nggak lucu tanpa Ayu Ting Ting sebenarnya dipecat atau sakit. Ayu Ting Ting diterpa kabar tak sedap. Terkesan menghilang, dia diduga terpapar virus corona. Meski isu di luar terkait kabar tersebut sudah ramai, baik Ayu dan keluarga enggan muncul guna memberikan bantahan. Belum lama, Ayu pajang foto dirinya beserta Abdul Razak, Umi Kalsum, Siva, serta sang anak, Bilqis Humairah Razak lakukan swab test. Pemandangan itu ia sajikan melalui postingan di Instagram. Dan yang menarik, pasca swab test Ayu serta keluarga malah terkesan menyembunyikan hasilnya. Sampai tanggal 29 September tahun 2020 Ayu belum juga bocorkan hasil swab test mereka. Masyarakat dibuat heran dengan aksi Ayu. Mereka langsung berspekulasi kalau hasilnya tidak memuaskan. Ditambah, Ayu sudah absen cukup lama dari acara yang dipandunya selama ini. Sontak, halayak berasumsi Ayu terpapar virus corona. Publik kian yakin dengan beberapa kejanggalan yang diperlihatkan. Ayu beserta keluarga tidak lagi bagikan video bersama di Instagram Story. Ketika sempat bagikan unggahan, Ayu, Siva serta sang ibu berada di ruangan terpisah. Ketiganya nampak menggunakan masker di dalam rumah. Akun Instagram @duniajaer berhasil abadikan momen tersebut. Seperti yang orang lain juga tahu, keluarga Ayu mengurangi postingan di Instagram. Justru malah mengunggah beberapa foto lama. Secara mengejutkan, pekerja di kediaman Ayu Ting Ting berujar bahwa keluarga Ayu tengah berlibur. Hal itu diketahui dari tayangan di kanal YouTube selebrita7.com, tanggal 28 September tahun 2020. Lebih lanjut, akun Instagram @duniajaer langsung menemukan bukti jika Ayu tidak pergi berlibur. Lewat Instagram story sang biduan, Ayu berada di dalam kamarnya. Pemegang akun @duniajaer mencocokkan tempat Ayu bikin Instagram story dengan tayangan saat Ayu menunjukkan kamarnya. Liburan, HDY to Kibul, tertulis dalam caption postingan @duniajaer, tanggal 28 September tahun 2020.